Sak tepat-tepatmu lamarkan mek dokter, aku jebolan. Aku petang wulan lho wis cukup. Wis metu teko kampus aku. Nek pesantren kon 6 tahun, ditambah 6 tahun, tambah ning Al Azhar 6 tahun. Aku lho pesantren 2 tahun seprapat diusir. Cukup bisa kanggoku. Dan diusir kuwi yang membuat Allah kemudian menyayangi saya. Lho, nek aku gak diusir gak tutup kene saiki. Ya ta gak? Ngono mulane kon bersyukur urip gak mesti lek gak koyo sing kok hitung. Min haitsula ya tasjid ngono. Hitungannya ada pada Allah. Jadi Anda harus setiap hari itu berendah hati, sinau terus sak iso-isone. Karena sak bener-benermu gurung karuan bener, ya. Nek Quran mesti bener, mesti apik, mesti manfaat, mesti dadi obat, mesti beres nek Quran. Nek omonganmu, omonganku, bukuku, makyahku, ceramahku apa itu belum tentu bener. Jadi kon itu ya aja percaya karo aku teman-teman po. Cek goblok ya rare. Saya itu Bu Kofifa enggak punya ekspertasi sebagai ilmuwan. Saya tidak punya ekspertasi sebagai agamawan. Saya tidak paham banyak sekali ilmu-ilmu Islam. Saya tidak bisa kompeten, tidak pantas untuk punya kompetensi di banyak bidang ilmu pengetahuan modern, tradisional maupun Al-Qur'an dan Islam secara keseluruhan. Tapi aku ini enggak expert, saya itu enggak kompeten. Nek kon percaya karo aku, ya aku saking goblokmu dhewe. Mulane mulai saiki mikir, ojo pisan-pisan, ojo kon langsung kok lek omongane Cak Nung gak pikiran meneh. Renungkan lagi, dihitung meneh, diteliti lagi, disusun lagi. Jangan 100% langsung percaya kepada Cak Nung. Saya datang sini tidak supaya Anda percaya kepadaku, wahai umatku dan cucu-cucuku. Aku kesini tidak untuk menyuruhmu percaya kepadaku. Aku kesini untuk mengajakmu percaya bersama-sama percaya kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Sudah ya? Anggitmu pada entah nek aku gak percaya. Nek perlu meneh-meneh nek ana meneh aja arek teko ya. Nek Pak Bimo gak ingin rasa teko nek omahe. Alah kae gak nun ngene ya di omah. Ngene gak masalah aku. Aku gak masalah aku gak urip gawe kon. Aku kan kecil wis sinau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin gak li dapurmu kan. Dadi kon ngono karo aku gak masalah. Gak masalah saya. Saya hambanya Allah, saya bikinan Allah. Jadi ketergantungan saya hanya kepada Allah. Jadi ini awet jadi soalnya sayang-sayangan selalu membuat bahagia satu sama lain itu ya, terasa ya, jangan sampai distrust tapi terasa satu sama lain yang kayak uang dagang lah gitu ya. Jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang bisa bikin aman cuma orang ini onok kon aman. Misalnya bupati ini iki jaga apa Mojokerto oke gitu ya. Terus dia menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat Mojokerto sehingga dia punya kualitas bupati wajib. Pokoknya nek bupati iki beres. Ojo sampai duduk iki meneh, berarti wajib. Ngono ya, upamane Ibu ya. Ojo sampai ojo Bu Sinten rasmane Ibu. Ikvina. Oh, cara Arab. Ikvina ya. Jadi contoh manusia wajib itu kalau dia jadi bupati, jadi lurah itu semua penduduknya nangis nek ditinggal. Ojo sampai duduk iku rek lurah rek, ojo sampai duduk iku bupati ini rek. Nek wajib. Saking apike, saking tanggung jawabnya, saking fakta-fakta pengabdiannya jelas. Nek sunat, terus bapak Bu Fina ya bapak gak. Nek iso ya Bu Fina nek gak iso apa meneng ngono ya. Itu sunat. Nek mubah, bah Bu Fina bah sapa bapak-bapak, entah. Nek makruh, yo nek iso aja Bu Fina meneh apa rek. Itu nek makruh. Nek haram, ojo sampai Bu Fina bupati meneh itu haram, entah. Jadi nek sekarang Anda menilai beliau ini bupati wajib apa sunat apa makruh dan seterusnya. Nah mari kita saling menilai dan jadilah manusia wajib. Kon tekon di keluargamu, kon tekon di lingkunganmu, nek gak ono kon wong-wong eman gelo, jure gak ono iki rek gitu ya. Jadi jadilah manusia yang seperti itu. Jadilah apa Anda di posisi sosial, posisi politik, posisi budaya, posisi apapun yang kalau Anda tidak ada orang akan menangisi Anda. Anda gelo, orang akan gelo. Dadi wong sing koyo ngono. Maka salah satu caranya adalah bangunlah manfaat hidupmu bagi semua orang sebanyak-banyaknya setinggi-tingginya. Kan ngono ya, urip ngono ya. Tapi Anda sendiri enggak usah pamrih, enggak usah pamrih. Kon gale tergantung karo sapa-sapa kejaba Allah. Dinyak wong bapak. Aku diater-ateran di YouTube bapak.
aku dituduh adu domba karo Bu Mega karo Habib Rizik babar. Aku ridho, aku moreng-moreng tapi ridho. Ridho itu gak podo karo gak moreng-moreng. Ridho itu gak podo karo setuju. Aku takon, iki lak melarat sih ini. Jadi itu emak orang yang belum dekat. Aku takon, terus saya kira tambah. Aku takon, bapakmu naik apa tuh? Rapi, aku takon. Iso tak gak Gusti Allah gak bapakmu ibumu jadi konglomerat iso tak gak. Iso toh, tapi fakta nih Gusti Allah ngejar no bapak ibu. Ridho tak gak. Indonesia kayak gini, anggitmu aku setuju tak? Aku gak setuju, nemen gak setuju nih banyak dari proklamasinya sampai keputusan konstitusional macam-macam saya gak setuju, tapi saya ridho. Sebab Allah sendiri tidak menghalangi itu, betul nggak? Oh Allah dia gak menghalangi, kan rewel, aku nusih. Jadi apa saja yang Allah tentukan terjadi di dalam kehidupan kita, kita ridho, nggak? Ridho itu nih, ridho itu subjeknya bukan hatimu, bukan perasaanmu, tapi rohmu loh, seru hari ini. Ibu sekurung wingi, kadang bulan dan ini. Subjeknya roh itu, subjeknya ridho itu rohnya, bukan pikiran sampean, bukan hati sampean, bukan perasaan, tapi roh kita. Roh kita itu yang dulu menjawab ketika Allah kita di perut ibu, Allah datang, wahai engkau yang aku keluarkan dari sulbi, apakah aku Tuhanmu, kata Allah. Alastu bi rabbikum. Terus bayi si janin ini menjawab, bala syahidnya, nggih panjenengan Gusti Allah kula. Aku takonlah gak bisa ngiling sih. Kan tahu ngiling biar petengi ibu ngomong ngono. Karena itu memori roh, bukan memori otak, bukan memori akal, bukan memori sel, bukan memori atom, bukan memori kuat, bukan memori budaya, bukan memori politik, itu memori roh. Nah sekarang kalau bisa Anda terus-menerus berjuang mendekatkan diri kepada roh yang ada Tuhan di dalamnya. Selalu harus bersikap rohani. Rohani itu gak kok terus mamer no ngaji, mungkin pinter-pinter di kono-kono, terus ngaji ini kok dawak-dawak no, terus kok suwek-suwek no, terus kok terharu-terhano. Iku gak nangis teman, dinangis-nangis no. Gak terharu-terhano, di terharu-terhano. Mana-mana sing pakai dialek apa, isnek sing kira satu, anak sing dialek sing waduka di waduka. Waduha walaili idha saja. Anjir ngeteseh lainnya ada ya. Onok saja-saja, gak apa-apa, tapi itu kan dialek dari kelompok tertentu, suku bangsa tertentu yang kamu bukan itu. Nek konis wong Jawa gak apa-apa. Alhamdulillah, Rabbil ngalamin, kayaknya soneng ngunuh gak apa-apa. Ngimami, nganggur selendro pelok gak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini selendro apa lagi? Selendro ya. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahimi maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lah enak sih. Jadi makmum ingin-ingin enak. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lega atine makmum iku. Gak gawe ancene ngono iku. Ancene ngono iki wong-wong Jawa kok. Gak apa-apa nggih kok kalah. Sing gawe Jawa sapa? Gusti Allah lah mon nek Gusti Allah kok repot. Jadi aja minder tapi aja ngenyekan. Nek ngenyek iku sing tepat. Banyak orang yang ngenyek terbalik logikanya dan seterusnya. Oke ya.
Alhamdulillah, kita sudah selesai menonton dan mendengarkan video Sinau Bareng 16. Di video kali ini kita dapat menyimpulkan serta mengambil segi positifnya. Di poin pertama, Mbah Nun menceritakan tentang dirinya sendiri yang dahulu saat muda, saat berada di kampus dan pondok pesantren. Dulu saya itu diusir dari kampus dan pondok pesantren. Bahkan belum lulus dan belum cukup untuk saya. Akhirnya ya saya di sini menemani kalian semua untuk sinau bareng. Dan diusirlah yang membuat Allah menyayangi Mbah Nun. Kalau saya tidak diusir, saya tidak sampai di sini menemani kalian semua. Makanya kita harus bersyukur. Hidup itu tidak harus yang kita harapkan. Di Al-Quran, min haitsu la yahtasim, hitungannya ada pada Allah. Kita setiap hari harus selalu berendah hati, belajar terus sebisa kita. Sebenar-benarnya kamu belum tentu benar, kalau Al-Quran sudah pasti benar. Pasti ada manfaatnya, pasti baik, pasti jadi obat. Tetapi kalau omongan saya, omongan kamu, belum tentu benar. Makanya kita patokannya ya Al-Quran saja. Jangan menelan mentah-mentah omongan dari siapapun. Jangan 100% percaya. Kita lebih baik gali terlebih dahulu, cari terlebih dahulu apa fakta dan kebenarannya. Mbah Nun mengajak kita semua untuk selalu percaya kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Jelas ya para dulur semua. Tatkala berkeliling menemui berbagai jamaah kaum muslimin di sebuah pulau, panitia yang membawa Kiai Sudrun mengajukan permintaan yang sebenarnya wajar tetapi tidak lazim, yakni agar Sudrun memimpin doa khususon, suatu doa yang temanya lokal kontekstual. Di setiap tempat yang disinggahi, tak hanya pada akhir pertemuan dengan setiap jamaah, tetapi juga beberapa kali rombongan panitia menghentikan kendaraan di tempat-tempat tertentu dan meminta sambil berdiri bersama meminta Sudrun untuk memimpin doa yang menyangkut permasalahan tempat tersebut. Dengan demikian, Sudrun dituntut untuk sejauh mungkin mengetahui persoalan jemaah-jemaah di setiap tempat. Mungkin menyangkut lingkungan alam, kemiskinan ekonomi, antisipasi terhadap modernisasi, bahkan penyakit-penyakit jiwa manusia yang rutin. Tentu saja seandainya Sudrun ucapkan doa-doa ajaran para nabi akan kontekstual juga, sebab ada tingkat universal dari permasalahan segala manusia. Segala komunitas, kebudayaan, dan peradaban pada zaman kapanpun, atau ambil saja misalnya doa sabu jagat, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar,
maka persoalan apapun, dimanapun dan kapanpun akan tercakup. Akan tetapi, orang-orang aneh di pulau ini meminta suatu kelegaan tersendiri. Boleh ada prolog dan epilog dia berbahasa Arab yang diambilkan dari tradisi baku, tetapi inti rangkaian doa itu diminakan berbahasa Indonesia dan langsung menyebut realitas persoalan-persoalannya secara polos dan eksplisit. Untunglah dulu pada masa kecilnya, Sudrun hidup di sebuah komunitas dusun yang lugu. Jika selesai berjamaah maghrib, ketika para remaja dan kanak-kanak baru mengaji di dalam masjid, kaum veteran bersaresahan di beranda. Tadi minta apa kepada pangeran? Mereka saling berwawancara. Pangeran itu sebutan mereka untuk Tuhan. Saya minta Mbok Yamasa tanam padi tahun ini gak usah pakai wireng segala, jawab seseorang. Kalau saya mengeluh, kenapa sekarang untuk urusan irigasi harus nyogok, kata yang lain. Lurah kita itu loh, sahut lainnya lagi, Mbok Yama memimpin gitu, masa sibuk menghabiskan uang pajak dan kawin melulu. Alhasil, doa-doa mereka sangat bersahaja dan konkret mencakup persoalan yang autentik. Permintaan mereka juga tidak banyak, sekedarnya saja. Dengan referensi itu, Kiai Sudrun jadi lumayan lincah tatkala berimprovisasi doa di berbagai tempat di pulau tersebut. Disebutnya penderitaan berstatus petani garam, masuknya bioskop dan budaya maksiat, terpeliharanya lingkungan alam dan manusia di tempat itu dengan sedetail-detail sejauh yang Sudrun ketahui. Kalimat-kalimat Sudrun sering tersendat, terkadang mandek, sebab sambil berpikir dan mengingat-ingat. Namun itu autentik, sungguh-sungguh doa dari realitas. Bukan sekedar doa yang sudah dihafal dan bisa diucapkan kapan saja. Dengan kesadaran pikiran atau tidak, dengan kehangatan hati nurani atau tidak, yang polos terutama adalah cara orang-orang itu mengamini kalimat-kalimat Sudrun. Kalau pada kalimat yang amat menyentuh problem serius mereka, terdengar amin, amin, amin keras-keras dan berulang-ulang tak menentu. Jadi bukan model amin, ritmis rutin konvensional seperti tradisi yang biasanya terdengar. Di poin yang terakhir, Mbah Nun berpesan kepada kita semua agar kita membangun manfaat hidup kita pada semua orang, tetapi tidak perlu pamrih, tidak juga tergantung pada siapapun kecuali kepada Allah. Lah kita ridho saja. Semoga kita semua tergolong umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk mendukung channel Sinau Bareng 16 dengan cara share kebaikan ini kepada sedulur semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.